Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT Bapak Pramuka Sedunia Baden Powell, maka Pramuka Kwarsiap Kota Jayapura melaksanakan upacara sekaligus penanaman pohon. Dalam rangka HUT Baden Powell, Pramuka Kwarcap Kota Jayapura melakukan penanaman pohon dan penghijauan yang diawali dengan apel bersama, dan yang bertindak sebagai pembina apel adalah Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota mengatakan penanaman pohon dan penghijauan yang dilakukan Pramuka Kota Jayapura merupakan wujud rasa cinta kepada Kota Jayapura dan bukti bahwa anak-anak mencintai lingkungan di mana kita berada. Kepada anggota Pramuka khususnya di Kota Jayapura, Wali Kota berpesan terus menciptakan rasa saling menghormati di antara sesama anak-anak bangsa, pelihara rasa kebersamaan dan persatuan di antara anak-anak bangsa, terus menghormati sesama umat beragama khususnya yang ada di Kota Jayapura. Bapak berpesan juga anak-anak sekalian untuk terus menjaga, menghormati sesama umat beragama di Kota Jayapura. Ini kekuatan besar. Apa percaya anak-anak sekalian, dari sekian ratusan orang yang hadir di hari ini, pasti ada talenta-talenta yang Tuhan menunjukkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kepada Pramuka Kota Jayapura, Wali Kota mengajak untuk bersama-sama mensukseskan dua agenda besar pada bulan Maret, yaitu HUT Kota tanggal 7 Maret dan perayaan Injil masuk di Tanah Tabi 10 Maret di Pulau Metu Debi. Dari Kota Jayapura, Roli Ainis Jayapura melaporkan.